Pemirsa, warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi berhasil menangkap seekor buaya yang berkeliaran di tengah pemukiman warga pada Jumat malam. Berikut liputannya untuk Anda. Seekor buaya yang berkeliaran di pemukiman warga dan meresahkan warga setempat berhasil ditangkap warga. Buaya berukuran 1,5 meter ini kerap berkeliaran di tengah pemukiman warga. Atak, salah seorang warga yang menangkap buaya tersebut, mengatakan sebelumnya warga setempat melihat seekor buaya berkeliaran di jalan setapak dekat rumah warga. Karena merasa resah dan takut, akhirnya ia bersama dengan warga lainnya menangkap buaya tersebut, dan buaya tersebut berhasil ditangkap menggunakan kayu dan diikat dengan tali. Warga yang bilang sama saya kan, di jalan semua PRT, dia makan gondang, makan orang biawa kan. Jadi jam 8 semalam, kami mengangkatnya bawa di satu dapat. Bapak nangkapnya ya? Ya nangkap ya. Pakai apa bang? Kami merah-merah kak, warga kan. Merah-merah. Ya meresah kan nih bang, buaya nih? Iya lah, anak-anak ngeri mandi-mandi itu kan. Takut ya? Iya lah, makan budak kan. Berarti dekat rumah warga bang? Ya dekat sini lah, rumah PRT ya, belakang rumah PRT. Diketahui buaya tangkapan warga berukuran 1,5 meter saat ini telah diamankan oleh BKSDA Provinsi Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.